Hai, anda bersama kami di Amans. Jika anda seorang yang aktif dan sedang mencari kamera untuk membuat rakaman video ataupun gambar dalam keadaan mencabar seperti basah, sejuk, panas dan sebagainya, anda patut lihat dahulu GoPro Hero 9 Black yang baru ini. Okey, GoPro Hero 9 Black merupakan penawaran baru daripada mereka dengan penambahbaikan yang cukup menarik, dan dalam video ini kami akan ceritakan sedikit mengenainya supaya anda mudah tahu apa yang ditawarkan. Okey, baiklah. Jika anda seorang pengguna GoPro sebelum ini, ini adalah satu penaik tarafan yang baik dengan skrin hadapan akan memudahkan lagi rakaman video ataupun gambar kerana anda boleh melihat apa yang anda sedang rakam dan tidak perlu untuk sentiasa melihat pada skrin utama. Ini akan mengganggu proses dan melambatkan lagi sebenarnya. GoPro telah meletakkan skrin bersaiz 1.4 inci berwarna untuk tujuan itu supaya anda tidak perlu melihat pada skrin utama apabila ingin membuat rakaman dengan cepat dan sebagainya. Kemudian, dari segi kamera, ia didatangkan dengan sensor 23.6MP yang kini mampu merakam video setinggi 5K pada kadar bingkai sesaat 30fps dengan mudah tanpa ada masalah pemanasan yang ketara. Satu perkara yang kami rasakan perlu ada pada setiap kamera yang mempunyai pilihan untuk merakam pada resolusi tinggi. Kini, GoPro juga memberi pilihan untuk penggunanya menukar lensa mengikut kemahuan anda sendiri. Antara salah satunya adalah GoPro turut menawarkan Max Lens Mode untuk tujuan penstabilan yang lebih efektif dan juga pemandangan yang lebih luas sehingga 155 darjah. Ini juga akan memberi ruang kepada pembangun lensa untuk membangun produk mereka sendiri pada GoPro Hero 9 Black. Antara fungsi lain yang ada pada kamera ini adalah HyperSmooth 3.0, yang mana ia adalah penambahbaikan dan juga penambahan penstabilan seperti horizon leveling. Fungsi ini akan memastikan pemandangan akan sentiasa berada dalam keadaan stabil dan straight walaupun anda gerakkan kamera sekuat yang mungkin. Anda tidak akan mudah kecewa dengan hasilnya. Bateri juga telah ditambah baik menjadi lebih tahan lama seperti rakaman 1080p pada kadar 60fps sehinggalah hampir 2 jam. Ini sebenarnya adalah satu penambahbaikan kerana kebanyakan GoPro sebelum-sebelum ini hanya dapat merakam beberapa ketika sahaja, terutamanya pada resolusi yang agak tinggi. Anda juga akan dapat lihat perbezaan saiz GoPro Hero 9 Black kerana lebih besar daripada biasa. Ini sebenarnya kata GoPro adalah kerana semua fungsi telah ditambah baik dan memerlukan ruang. Oleh itu juga, kesemua aksesori GoPro Hero 8 tidak akan dapat digunakan bersama kerana mempunyai saiz yang berbeza. Ketika krisis COVID-19 ini juga, GoPro memberi pilihan kepada pengguna mereka untuk menggunakan kamera sebagai webcam pada laptop supaya dapat merakam video yang lebih terang sehingga saiz Full HD. Jadi itu saja dahulu pandang pertama terhadap GoPro Hero 9 Black ini. Ada beberapa lagi fungsi yang kami rasakan teruja untuk mengujinya. Jadi tunggu video ulasan kami di masa akan datang. GoPro Hero 9 Black ini dijual pada tanah harga RM2,099. Dan sudah pun dijual di Malaysia di kedai GoPro berhampiran dengan anda. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!